Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Kembali lagi di channel kami Seputar Purbalingga. Sore ini saya sedang ada di kebunnya Mbah Happy lagi. Beberapa bulan yang lalu, satu atau dua bulan yang lalu kita ada di kebun ini dan masih proses nanam dan proses manja. Ini sudah mulai tumbuh pohon-pohon milik Mbak Happy, tanaman milik Mbak Happy. Seperti apa tumbuhannya dan seperti apa tingkat kesuburannya? Coba kita cek langsung ke sana, Lur. Kita cek satu-satu. Oke. Ikutin kita terus, Lur. Kita coba lihat sayur terongnya. Nih, terongnya gede-gede banget, Lur. Oke. Terong. Mbak, terong berapa hari itu berbuahnya? 3 bulan met lah. 3 bulan met. Tapi ini terong yang 3 bulan itu? Durung. Termasuknya cepat malang ini? Mudahnya, ya 2 bulan setengah aku bisa met. Awal-awal met. Oh. Paling ya siji. Untuk perairannya Mbak Ibi butuh leb-leb kalau sore hari untuk parit ini terus dialirin ke sini nih, nanti ke ember. Kalau enggak cukup dilep-lep dari atas, nanti menyebar ke seluruh parit di bawah ini nih. Ini parit-parit ini terus itu juga nanti menyebar, jadi untuk proses penyiraman lebih singkat, lebih gampang. Dan itu pohon terongnya, apa, buah terongnya sudah mulai banyak. Oke, kita maju lagi. Di sana ada pohon terong. Dan ini contoh kacang panjang atau kacang lanjaran yang sudah mulai tumbuh. Kita lihat pohon terongnya. Itu pohon terong. Pohon terong itu sudah mulai berbuah terong ungu. Nih, kita lihat yang ini. Terong ungu cocok buat nyambel ini atau buat dibikin terong balado, enak banget nih. Nih, ada lagi nih. Lumayan gede. Tuh, terong balado dibikin seger banget ini. Itu juga masih ada lagi depan. Ini di bawah masih banyak. Oke, di sini banyak pohon cabai yang belum ngembang atau belum tumbuh, belum bisa menghasilkan cabai. Baru beberapa yang berbunga ini. Ini juga masih kecil. Belum gede. Terus untuk kacang panjangnya udah mulai tumbuh yang di sebelah sana. Yang di sini masih baru rambat-rambat. Ini kacang panjangnya udah mulai tumbuh, Lur. Ini lokasinya di Purbalingga, Lur. Dan ini pohon singkong, ada pohon singkong. Terus di bawah ada pohon cabai lagi tuh. Oke, kita mau turun. Di sini ada pohon lontop atau ubi rambat atau muntul. Ini ada pohon muntul. Ada pohon muntul, terus di sana ada pohon cabai, kacang panjang atau kacang lanjaran. Di bawah ada pohon singkong loh. Kita lihat lebih dekat. Ini organiknya ngumbang kotoran. Berarti faktor cabai terhambat terhambat air ya, Pak ya. Jadinya tanamannya sedikit sempurna. Iya, kurang sempurna. Seharusnya 3 bulan panen, lebih dari 3 bulan misalnya gitu ya. Tapi terongnya main-main buat ini, terongnya, Lur.
terang main-main. Tapi kue karena faktor air jadinya terongnya pada bundel. Kurang gini juga. Nek terong sing bundel terong apa? Terong buah napa? Terong kae, terong apa tuh? Nek sing nyowel apa? Iya, ngulalap. Ngulalap. Jadi nek be terong ngulalap be enak iki iki nggih. Enak. Tapi sing ijo ya. Sing ijo. Kas kae. Neng niki anu lebih dilemes. Kapes-kapes gitu. Belanya ada jati ge malah kuwe. Malah kaya bubu. Nek jati. Makane nek dejangan kadang benyek banget gitu. Iya. Belanya ki nggo lalap anu nggo kuwe anu sambel balado. Nah, sambel balado. Itu si barito. Nek digorengnya anu setengah mateng gitu. Hmm. Doseng terus disambel. Nggih. Lur, di atas ada pohon kuntul itu. Kuntul. Burung kuntul berarti nama aslinya apa, Pak? Kuntul. Kuntul. Kuntul blekok ya. Kuntul blekok. Kuntul putih blekok. Ini kan kuntul seringnya teng wit wringin nalun-nalun nggih. Wringin. Ya, wit picing dudu. Wit-wit gedhe nggih. Burung kuntul. Ini kalau singkong belum berbuah. Soalnya pohonnya masih kecil. Nanti kalau udah berbuah lebih bagus. Terus itu ubinya ubi cilembu nggih, Pak? Sana cilembu? Cilembu muntul. Muntul cilembu, ubi cilembu. Tapi nek singkongnya singkong ketan. Singkong ketan. Ini merah ini. Singkong ketan biasanya nggak nama apa, Pak? Ya. Ondol apa? Warna-warna lah, yang penting tangan pliket. Pliket. Oh. Singkongnya pliket ora keras. Ini contoh beberapa pohon singkong ketan nih. Terus itu ubi cilembu itu lontopnya. Ini ada lagi nih, terong. Ini terong. Oke. Terus di sana lagi banyak anak-anak bermain bola lur. Suasana sore hari di sini asik banget. Dan suasananya sejuk ini menuju senja. Soalnya udah jam 5 lebih. Jam 5 sore. Terus ini ada tanaman padi. Kita sempat bikin video di sini. Waktu itu pada main layangan. Yang belum pernah lihat videonya bisa lihat di sini, di atas ini. Itu di sana komplek perumahan Purbalingga Lor, Lur. Padat penduduk. Beri tanduran sing pertama komplek pun di Mbak. Iya, pertama. Ini pinggiran. Pinggiran ini mulai dia kaca. Mulai terong. Terong. Terong terus kacang. Kacang. Nek kacangnya sing anu rayut dereng enten nggih. Lurung. Teh arit-arit iki. Lurung dinamani iki ora usah, Pak. Gua ngerti gue rong dinamani. Niki. Gue gini sore. Ini sekitar 2 hari lagi bisa gede dan panjang. Iya, rong dinamani. Tapi nek kacang niki panen pinten dinten, pinten bulan, Pak? Gue sih cepet gue. Saka dina. Perawatannya ribet mboten, Pak? Anu pupuke. Loh, pupuk anggar mangsa nutane malah ora pupuk. Mboten pupuk. Oh, carane semening kesiram. Semending lah. Semening kesiram banyu den ya. Kenang banyu, tapi ketelesen juga ora apik. Ketelesen ora apik. Berarti di antara tumbuhan di antara anu sayuran gue sing paling cepet iki terongnya malah gitu, Pak. Terong jarane magan. Magan anu gue sing tanahe. Tanahe gersang ya kaya pasir. Nek sing isine ular tanaman apa mawon, Pak? Apa?
tanaman sing seringe penyakit ular napa mon? Ya kalau hijau mah kena ular kabeh. Ular kabeh. Termasuk niki nggih, Pak, kacang ya, panjang nggih. Banci sing kacang panjang. Ya ini banci sing lembut kaya. Ular ular banci. Ular. Napa? Jenis lembing tapi kan cilik-cilik banget kaya. Ireng. Jadi hama yang memakan tumbuhan tanaman tumbuhan. Oh nggih. Makannya kadang bolong sini, Pak. Ya, yang bolong ular. Ular. Yang kayak warna black rock tapi kan. Nang tanaman merna kue geseng. Godongnya garing. Garing. Jadi hama-hama yang menyerang tanaman palawija dan tanaman rambat kayak gitu, Lur. Hama yang seperti lembing kayak gitu bisa menyebabkan sayuran atau tanaman ini bisa keseng, menghambat pertumbuhan, betul nggak? Oh, jelas. Jelas. Godongnya bundel. Godongnya bundel. Penting. Bulannya semprot dikit, bangunnya micin. Micin, micin kayak sasa, eh? Kapur. Oh, kapur. Kayak kapur. Jadi banci itu sejenis lembing kalau di hama tanaman ini, banci sejenis lembing dan baunya hampir sama. Namanya bancing, ya, Pak. Ini kayak karan ini, Pak. Iya, karan. Nopo karan ini? Kembang. Kembang ini bunga tanaman kacang panjang. Sayur kacang panjang. Nih, seperti ini bunganya, Lur. Ya kena banci gitu. Oh, ini ya, contoh kena banci. Ya pas banget nih mati nunggu garing. Oh, berarti tandurannya mati, Pak? Iya. Ora gelem subur gue. Tapi nang wene de ketok mboten. Disemprot. Teketok mboten, Pak, mbok nyambur mboten. Anu disemprot ya mati. Ini contoh tanaman yang semprot terkena kain. Hama banci nih, Lur. Banci itu meresahkan nih, Lur. Menyebabkan tanaman terhambat tumbuh dan bisa sampai mati tanamannya. Kudi, Pak. Asalnya kenang banci ya, ini kayak gini. Oh, ini contoh lagi terkena bekas kena banci. Banci di mana-mana meresahkan ini. Dipilih orang. Hama banci, Lur. Jadi sejenis banci itu sejenis lembing. Lembing itu yang hama di tanaman-tanaman sayuran. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video kami. Sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau ini kacang panjang yang udah lumayan panjang, yang udah lumayan gede.
inilah bajak sedang reproduksi, ketika bajak sedang kawin.